Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang hukum nun mati dan tanwin. Kemudian salawat dan salam, salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Yang sebelumnya telah kita bahas ya, tiga poin. Yang pertama adalah idhar, yang kedua ada idgham bi ghunnah, yang ketiga ada idgham bila ghunnah. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan iqlab dan ikhfa haqiqi. Yang pertama kita bahas tentang iqlab. Apa itu iqlab? Yaitu merubah bunyi nun sukun atau tanwin ini menjadi huruf mim. Ya. Kita ulangi bahwa iqlab adalah merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Ya, iqlab itu memiliki satu huruf saja. Memiliki satu huruf saja. Apa itu? Yaitu huruf ba. Nah, jika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba ini, maka hukum bacaannya dinamakan iqlab. Dan apa yang kita lakukan? Apakah kita membacanya ya dengan menutup mulut secara sempurna ya, atau dengan memberikan celah di antara dua bibir? Nah, ini ada beberapa pendapat tentang cara membaca iqlab. Yang pertama itu dengan menutup rapat kedua bibir, yaitu menutup secara lembut ya. Kita katakan menutup secara lembut. Contoh kita ambil nun mati bertemu dengan ba pada Al-Qur'an. Amba'aka, amba'aka. Nah, di sini nun mati bertemu dengan ba kita baca secara dengan menutup kedua bibir, tidak memberi celah sedikit pun. Amba'aka. Itu cara yang pertama. Kemudian kita pindah atau kita bacakan contoh lainnya. Contoh. Yambu'a. Yambu'a. Jadi nun sukun atau tanwin ini langsung kita rubah ke huruf mim. Seperti itu. Ya, ini adalah cara membaca. Yaitu dengan menutup bibir secara rapat ya, menutup bibir secara rapat dan lembut tentunya. Cara yang kedua ketika membaca iqlab adalah dengan membacanya secara furja. Apa itu furja? Yaitu membaca nun mati atau tanwin ini ketika bertemu dengan huruf ba tentunya dengan cara memberikan celah sedikit saja di antara dua bibir ya. Kita ulangi, furja adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita membacanya secara memberikan celah di antara dua bibir. Jadi berbeda dengan cara yang pertama. Kalau yang pertama kita baca dengan menutup rapat, kalau di sini kita memilih membacanya dengan memberikan celah di antara dua bibir. Contoh kita ambil dengan kalimat yang sama.
maka ada celah sedikit di antara dua bibir. Kita ulangi. Amba. Amba'aka. Contoh yang kedua. Yang yambu'a. Yambu'a. Contoh lain juga kita ambil. Layumba. Layumbadanna. Kita ulangi. Layumbadanna. Iya. Pertanyaannya, yang mana yang kita pakai? Maksudnya, cara baca mana yang kita gunakan ketika membaca iqlab? Nah, di sini saya pribadi menganjurkan untuk membacanya secara furja. Saya ulangi. Saya menganjurkan untuk membacanya secara furja, yaitu dengan memberikan sedikit celah di antara dua bibir. Dan yang ingin membaca dengan menutup rapat kedua bibir, boleh-boleh saja. Namun tetap saya di sini menganjurkan untuk membacanya dengan memberikan celah di antara dua bibir. Ini poin penting yang harus kita ingat. Jadi kita baca ba'aka, juga yambu'a, dan tentunya ketika kita membaca secara furja atau memberikan celah di antara dua bibir ini, kita tidak terlalu berlebih-lebihan dalam memberi celah. Jangan terlalu lebar ketika kita memberikan celah di antara dua bibir ini. Jadi jangan kita baca ba, jangan terlalu lebar. Ya, cukup sedikit saja diberikan celah di antara kedua bibir ini. Amba'aka, kemudian yambu'a, contoh lain layumbadanna. Tayyib, ini pembahasan mengenai iqlab. Lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu di ikhfa hakiki. Baik. Ikhfa artinya menyamarkan. Maksudnya di sini adalah menyamarkan nun mati atau sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa apa saja. Ya, ada 15. Ya, ada sekitar 15 huruf ikhfa. Ada huruf ta, kemudian huruf tha, ja, da, dhal, zai, sin, shin, so, do, to, wo, fa, qaf, kaf. Ini adalah huruf-huruf ikhfa. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari huruf-huruf ini kita akan memberikan contoh masing-masing huruf dua contoh. Nah, juga sebelum kita memberikan contoh, jika nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf ikhfa yang huruf ikhfa itu huruf tebal atau huruf isti'la, ya, atau huruf itbaq, maka ikhfanya kita tebalkan. Jadi tidak semua ikhfa itu kita baca tipis, ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang tebal, maka ikhfa-nya juga kita tebalkan. Sebaliknya, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang tipis, maka ikhfa-nya kita tipiskan. Langsung saja kita ambil ke contoh. Kita ambil satu huruf, itu dua contoh. Yang pertama itu bisa kita lihat di huruf sad. Nun mati bertemu dengan huruf sad. Usulna, kita ulangi. Usulna,
Tayib. Di sini ikhfa-nya kita tebalkan. Mengapa? Karena sod adalah huruf tebal, bukan huruf tipis. Jadi jangan kita baca wasulna wasulna. Kita tebalkan karena memang sod adalah huruf tebal. Kemudian pada contoh selanjutnya, rijalun sadaqu. Jangan kita baca rijalun sa. Tidak. Namun yang benar adalah kita menebalkan ikhfa-nya karena setelah nun mati adalah huruf yang tebal. Jadi nun matinya ini atau ikhfa-nya ini mengikuti huruf huruf yang akan kita samarkan seperti itu. Kemudian contoh di huruf selanjutnya itu huruf dzal, ya, huruf dzal. Munzirun, tayib. Munzir, ya, munzir. Di sini nun mati bertemu dengan huruf dzal. Maka di sini ikhfa-nya tipis. Kenapa? Karena huruf dzal adalah huruf yang tipis, bukan huruf tebal. Maka kita baca munzir, ya, munzirun. Seperti itu. Jangan kita baca munzirun, tidak. Baik. Kemudian contoh lainnya di huruf dzal juga sawaban dzalika. Jangan kita baca sawaban dzalika, tidak. Namun sikap kita adalah menipiskan ikhfa-nya karena memang dzal bukanlah huruf isti'la atau huruf tebal, melainkan huruf tipis, istifal, ya. Sawaban dzalika. Baik. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya, itu adalah huruf sa. Huruf tipis. Otomatis ikhfa-nya juga kita tipiskan. Contoh mansura. Ya. Nun mati atau tanwinnya di sini atau ikhfa-nya di sini kita tipiskan karena memang sa bukanlah huruf tebal. Contoh lainnya juga di huruf sa. Shihabun thaqib. Kita ulangi. Shihabun thaqib. Ya, seperti itu. Jadi jangan kita baca shihabun sa, tidak. Shihabun thaqib. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Di huruf kaf. Di huruf kaf. Nah, di sini. Berarti kan nun mati atau tanwin. Bertemu dengan huruf kaf. Maka bunyi atau suara ikhfa-nya itu seperti huruf nge. Seperti huruf nge. Juga berlaku nanti di huruf qaf. Ya. Seperti huruf nge. Contoh kita ambil. In kuntum. Nah, di sini suaranya sudah seperti suara atau bunyi huruf nge. Otomatis huruf lidah kita sudah berada di huruf yang akan kita ucapkan setelah nun mati atau sukun tersebut. Ya, sudah mendekati makhrajnya. In kuntum. Jangan kita tidak. Namun kita baca dengan apa namanya, dengan mendekatkan makhrajnya ke kaf. In kuntum. Tayyib. Kemudian contoh di huruf kaf juga musrifun kadzabun. Ya, kita ingat kembali bahwa suaranya itu atau bunyinya sudah seperti bunyi nge, ya. Tayyib. Ha.
Kemudian di huruf selanjutnya yaitu huruf jim, ya, di huruf jim. Contohnya adalah manja'a, tayyib. Manja'a. Nun mati bertemu dengan ja, maka ditipiskan karena huruf ja adalah huruf yang tipis. Tayyib. Kemudian juga di huruf ja, contoh lainnya ainun jariyah, tidak kita baca ainun ja, tidak, tapi kita tipiskan ainun jariyah. Tayyib. Kemudian huruf shin, ya, huruf shin, contoh di huruf shin adalah yushiu. Ingat, shin terletak di tengah-tengah lidah, ya, wastul lisan. Maka ketika kita mengikhfakannya, posisi lidah kita pas di tengah-tengah lidah. Yushiu, yushiu. Ya, seperti itu. Jangan letakkan selain di huruf syak, jangan. Contoh yushiu, tidak. Tapi letakkan dia di huruf syak. Yushiu, seperti itu. Kemudian juga di huruf syak kita contohkan li nafsi syai'a, li nafsi syai'a, seperti itu. Jadi jangan kita baca li nafsi sa, tidak. Li nafsi syai'a. Tayyib. Kemudian kita pindah ke huruf qaf. Huruf qaf seperti yang kita katakan tadi, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka kita baca dengan bunyi atau suara nge, ya, sama dengan huruf kaf. Bedanya di sini, kaf adalah huruf istifal, ya, bukan huruf isti'la. Qaf adalah huruf isti'la. Bedanya di situ. Kaf kita tipiskan, qaf kita tebalkan. Contoh min qablu, seperti itu. Jangan kita baca min qa, tebalkan, tebalkan. Karena memang huruf qaf adalah huruf tebal, ya. Kita baca min qablu. Tayyib. Juga contoh lainnya salamun qaula, seperti itu. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf sin. Sin adalah huruf tipis, otomatis ikhfa-nya juga dibaca tipis. Contoh min suhuliha. Tayyib. Kemudian contoh lainnya juga di huruf sin. Biqalbin salimin, ya, ditipiskan. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf dal. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal, ikhfa-nya tipis karena huruf dal adalah huruf tipis. Kita contohkan di adada. Tayyib. Kemudian juga di kalimat qinwanudaniyah, seperti itu. Kemudian di huruf ta, tayyib, di huruf ta. Huruf ta adalah huruf tebal, huruf isti'la dan juga huruf itbaq. Otomatis ikhfa-nya di sini juga kita baca tebal. Langsung saja kita ke contohnya. In taliqu. Tayyib. Kemudian contoh lainnya baldatun tayyibah. Ya, di sini kita tebalkan karena huruf ta adalah huruf tebal, beda dengan huruf ta, ya. Walaupun makhrajnya sama, namun ta tebal, huruf ta tipis, seperti itu. Kemudian huruf zai, ya, huruf zai. Huruf zai bukan huruf isti'la dan juga bukan huruf itbaq, ya, bukan huruf tebal intinya. Maka di sini ikhfa-nya kita tipiskan. Contoh
anzalna. Baik. Kemudian contoh lainnya, nafsan zakiyyah. Kita ulangi, nafsan zakiyyah. Baik. Kemudian pada huruf selanjutnya, yaitu huruf fa, ya, huruf fa. Fa juga bukan huruf tebal, maka ikhfa-nya juga tipis. Tayyib. Liyunfiq, ya. Liyunfi. Sudah bersiap-siap ingin mengucapkan huruf fa. Tayyib. Kemudian contoh lainnya, khalidan fiha. Khalidan fiha. Tayyib. Kemudian di huruf ta, ya, huruf ta, contoh huruf ta yaitu min tahtiha, nun mati bertemu dengan huruf ta. Ta huruf tipis, maka ikhfa-nya di sini kita tipiskan. Min tahtiha. Tayyib. Kemudian selanjutnya huruf dad. Contohnya maudud. Ikhfa-nya di sini kita tebalkan karena dad adalah huruf tebal. Maka ikhfa-nya juga kita tebalkan. Kemudian terakhir ada di huruf dha. Huruf dha, ya. Contohnya yanzurun. Ya, kita tebalkan ikhfa-nya karena dha adalah huruf tebal. Iya, sahabat keluarga muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yakni tentang iqlab dan ikhfa, ya. Iqlab dan ikhfa hakiki. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang pembacaan atau cara baca dari dua hukum ini, yaitu iqlab dan ikhfa hakiki. Tayyib. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.